Jadi bukan bulat, Pak. Dari tadi tuh saya tidak tahan bau busuk. Profesor, ini. Coba sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Saya bertanya kepada Anda sebagai profesor. Anda jangan debat saya. Saya sudah katakan pada Pak Kakri, saya tidak mau debat dengan para politisi atau para politikus. Ya, berarti Anda menyebarkan kebohongan. Sudah, bukan malam ini, sejak semula. Saya kan kenal dia, dia kan debat dengan itu dalam itu waktu di masa-masa yang lalu itu yang menulis buku itu tentang gurita Cikeas itu. George. Iya. Iya toh. Anda belajar lagi lah baru debat dengan saya. Pak. Pak Karni, ada ungkapan Hochmut kommt vor dem Fall. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat, malahan pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan engkraf van geweest, putusan mengikat. Di Medan polisi seperti pagar makan tanaman mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap dua ungkapan ini didengar oleh polisi. Kapolri ya toh, supaya atau kalau dia mau dengar gunting kumisnya dulu kasih baik-baik. Begini Pak, ini sudah pukul 11 ya toh. Saudara Ruhut kan masih ingat, dia pernah bilang itu saya tapi sudah pikun, nanti saya kirim ambulans. Ayo betul apa enggak? Betul. Nah, lalu orang tanya kepada saya tapi jawabnya apa? Saya bilang tidak perlulah, orang seperti Ruhut itu kalau saya jawab harga diri saya jatuh. Tetapi karena didesak termasuk harga diri saya juga jatuh kalau ini nantang saya. Si Pohan ini orang Batak kan begitu kan. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka the two praten as a cap sonder kop, keduanya itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih. Oke.